Di sisi lain, kondisi kesehatan anak David Ozora, korban penganiayaan Mario Dendi, kini berangsur membaik, seperti yang terlihat dalam unggahan ayah David dalam akun Instagramnya. David terlihat lebih stabil dalam berinteraksi. David juga sudah tidak lagi menggunakan selang di lehernya dan sudah mulai bisa berbicara dan bercanda lagi. David sudah